Nah Mas Bro, ini adalah hasil saya nyari spot keliling di Jalan Lebak Murni Mas Bro ya, masuk persawitan Mas Bro ya. Nah itu tuh Mas Bro, tuh ya, tuh gede juga Mas Bro ya spotnya ini Mas Bro, tuh spotnya tuh persawitan ini Mas Bro ya. Mantap, mantap eh, mantap. Nah Mas Bro, masih di spot Lebak Murni Mas Bro ya, tuh dapat betok tuh mamangnya ini. Banyak. Baru datang dia ya. Di sini banyak betoknya Mas Bro. Amburan semua Mas Bro. Naruh mantap Mang Mamang. Iya. Mantap. 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 Naruh nyamber, naruh nyamber. Nyamber. Banyak sih betoknya Mas Bro. Mas Bro. Tuh di lebung kecil itu tuh. Jadi luas sawitannya, tinggal dieksplor-eksplor saja Mas Bro ya. Mantap Mas Bro. Nah oke Mas Bro ya, jadi paret di persimpangan empat sawit ini Mas Bro ya, tuh paret yang hitam ini ya, yang ini itu adalah aliran ke sungai Mas Bro ya. Jadi kalau kita terus aja lurus sampai ke ujung nanti ada sungai besar Mas Bro ya. Jadi paret ini, seputaran ini Mas Bro, ialah paret yang ikannya keluar masuk dari sungai Mas Bro ya. Pas mantap. Nah oke ya, jadi tinggal Mas Bro eksplor saja spot di sawitan ini Mas Bro ya. Spotnya panjang Mas Bro ya. Jadi di sini banyak sawitan, nanti tinggal Mas Bro explore saja spotnya ya, cari-cari di mana yang pas dan yang menurut Mas Bro potensial. Mantap. Nah Mas Bro, jadi dari sana tadi ya saya nggak jadi belok ke kiri Mas Bro ya. Memang kata orang di sana ada spot, tapi saya takut Mas Bro karena sendirian ya, jalannya sulit Mas Bro ya. Jadi saya balik lagi ke depan Mas Bro. Nah di depan aja di sini banyak spot-spot Mas Bro ya. Lumayan lah tuh Mas Bro ya. Tuh ada spot juga Mas Bro. Ini ada spot juga Mas Bro ya. Dan di depan itu ini ada spot juga Mas Bro ya. Nanti tinggal Mas Bro explore saja Mas Bro ya. Tuh, nanti tinggal Mas Bro explore saja karena sawitan ini luas Mas Bro ya. Tuh. Di sana ada spot juga Mas Bro ya. Nah itu ya. Pokoknya nanti tinggal Mas Bro explore saja. Seluruh persawitan ini banyak spot Mas Bro ya. Nanti dijelajah-jelajah aja Mas Bro ya. Pas mantap, terima kasih, jangan lupa di subscribe. Mantap. Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro ya. Bertemu lagi di channel Joran Business Training Mas Bro. Nah oke Mas Bro ya, hari ini saya mau cari spot Mas Bro ya. Tapi spot dekat aja Mas Bro, masih daerah Palembang Mas Bro ya. Nah ini saya mau coba masuk Jalan Lebak Murni Mas Bro ya. Kata orang di dalam, di ujung Jalan Lebak Murni ini ada spot mancing rawa Mas Bro ya. Nanti saya mau coba cek Mas Bro ya. Lokasi jalannya ini nih Mas Bro. Nah itu Mas Bro ya, Jalan Lebak Murni ya, ada ini ya. Tuh. Jadi kita masuk Jalan Lebak Murni ini lurus saja Mas Bro. Nanti saya videokan lagi ya di mana belokannya Mas Bro ya. Pas mantap. Pak, numpang nanya Pak. Jembatan Lebak Murni lurus lagi Pak. Dari rawanya ke mana Pak? Belok kanan apa belok kiri setelah jembatan Pak? Sama juga ke kanan ke kiri rawa dulu. Oh, ke kanan ke kiri rawa kalau Pak ya? Iya. Itu setelah jembatan Pak ya? Lewat jembatan. Oh, lewat jembatan. Iya. Nah, kaki ada belokan kanan kiri Pak ya? Iya. Itu rawa kalau Pak ya? Nah, oke Mas Bro ya. Makasih banyak Pak. Pas mantap Mas Bro, jadi kita lurus saja. Jadi pas nak ke jembatannya lurus Pak ya? Iya, lurus. Oh iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Ya, makasih Pak. Nah, oke Mas Bro ya. Jadi setelah saya lurus saja tadi, nah ini saya menemukan jembatan Mas Bro ya. Jembatan hijau seperti ini ya. Ini adalah sungai kecil Mas Bro ya. Sungai kecil panjang sampai ke sana ya. Nah itu Mas Bro ya, sungai kecil yang panjang Mas Bro ya, sampai ke sana ya. Sebelah sini juga, sebelahnya juga sungai kecil Mas Bro, panjang Mas Bro ya. Tapi ya, itu kata orang tadi itu belok ke kanan atau ke kiri spot semua ya, kata bapak yang saya tanya tadi ya. Nah ini kita coba dulu ke kanan Mas Bro ya, kita lihat yang di sana Mas Bro ya, coba kita tes Mas Bro ya. Kita telusuri ke sana coba. Nanti ini dari jembatan ini Mas Bro, saya belok kanan dulu Mas Bro ya.
kalau kita lihat ya. Pernah ada ATM. Dek, 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 depan mana, dek? Rawa, di mana rawa? Rawa itu tempat mancing. Katanya ada rawa pas belok kanan. Oh, di situ ada rawa-rawa. Di mana? Di situ ada, di ke kanan. Belok kanan sini terus ke kanan, ke kiri. Oh, belok kanan ke kiri ya? Oh, sudah banyak ya. Banyak ya. Situ rawa. Banyak situ rawa deh. Asip. Makasih banyak, dek. Oke. Iya. Nah, oke Mas Bro ya. Coba kita ke sana ya. Ke kanan nanti ke kiri. Tapi di sini juga kalau mau casting bagus Mas Bro. Kita telusuri jembatan ini juga bagus ya buat casting ya. Karena airnya bagus Mas Bro ya. Itu. Nah Mas Bro, jadi setelah kita belok kanan dari jembatan tadi Mas Bro ya. Jembatan tadi juga bagus Mas Bro buat mancing ya. Airnya hitam, tenang dan juga banyak rumput-rumput dan jenggondoknya ya. Rumput apa itu saya nggak tahu namanya. Nah setelah kita lurus, nanti kita belok kiri ke sini Mas Bro ya. Nah itu kita lurus saja nanti. Kalau sudah ketemu spotnya saya video lagi. Pas mantap. Nah Mas Bro, kita belok kiri tadi ini saya nemukan parit Mas Bro ya. Parit buat mancing betok Mas Bro. Tuh. Panjang juga Mas Bro paritnya sampai ke sana Mas Bro, lumayan ya. Emang agak serut paritnya Mas Bro. Tapi saya mau ke ujung Mas Bro ya. Kata ibu yang pom bensin ini banyak ya yang jual yang jual banyak spot dan rawa katanya. Tuh. Sekalian saya mau ngisi minyak nanti, mau nanya ya. Tuh Mas Bro ya, ada parit-parit kecil. Parit-parit kecil. Dingin lagi Mas Bro, enak tuh buat mancing betok. Santai ya. Tuh panjang Mas Bro, paritnya sampai ke sana. Saya mau ngisi minyak dulu Mas Bro. Pacaran aja lah. Tuh, kita minyak 1 liter Bu. Bensin. Yang 10, jadi banyak rawa di sana Bu ya. Ke ujung bae Bu ya? Iya, ke ujung mentok. Kuning. Hmm? Balik. Kuning dulu. Duh, agak jauh susah nih kok. Minyak dulu Mas Bro. Pancing. Iya. Motorin nak minum Mas Bro. Ya, ngopok. Iya. Ada minyak cadangannya di dalam. Motor ini ampernya rusak. Jadi tidak tahu minyak habis nggak tidak. Iya, dorong. Tapi di sungai itu juga tadi bagus buat mancing gue. Iya, bagus. Sudah tahu iwaknya ada itu. Sungai itu gue. Iya. Oke Mas Bro, saya tutup dulu. Tuh Mas Bro, di pinggir jalan banyak spot juga Mas Bro ya, paret ya. Ada tempat mancing banyak Mas Bro, tilap betoknya Mas Bro ya. Panjang Mas Bro, parit ini ya, sampai ke sana ya. Ini dari jembatan belok kanan Mas Bro ya. Nah nanti coba kita lihat lagi yang belok kirinya dari jembatannya tuh. Parit semua Mas Bro. Tuh panjang banget parit ini Mas Bro. Emang nggak seru. Oke, nanti mau parit-paritnya Mas Bro tuh. Tapi agak seru Mas Bro ya. Lumayan lah buat mancing betok ya. Nanti coba kita lurus ke sana ya. Oh tuh Mas Bro tuh paretnya luas juga tuh. Tempat ukuran mancing lumayan, lumayan. Kemana ini Mas Bro? Tuh paret juga ya. Panjang banget paretnya Mas Bro. Tuh ya. Dan coba kita lurus lagi. Ah itu Mas Bro, ketemu parit besarnya Mas Bro. Ini ikannya banyak nih pasti Mas Bro. Tuh ya. Tuh Mas Bro. Ini parit ya. Aduh. Dalam saya jatuh Mas Bro. Nitip apa tuh? Nitip pulang Mas Bro. Yang satu kalau dua orang. Ya. Saya lihat dulu satunya. Kan motor nggak bisa parkir sini Mas Bro. Mobil mau lewat tuh. Kita lihat dulu ya. Oh tuh Mas Bro. Paretnya panjang Mas Bro ya. Banyak paretnya. Rumahnya nggak tahu ikannya ya. Tapi coba aja ini di pinggir jalan ya.
panjang sampai ke sana tuh. Lihat sebelah kanannya Mas Bro. Nih sebelah kanannya nih yang bagus Mas Bro, paretnya Mas Bro. Sebelah kanan ya. Kita lihat. Nih panjang Mas Bro paretnya. Tuh. Panjang Mas Bro. Ya. Tuh sampai ke ujung sana tuh paretnya tuh. Sampai ke ujung sana ya. Sampai kita lurus lagi. Kita lurus lagi ya. Jadi jangan di skip Mas Bro ya nontonnya ya. Kita explore ya daerah Lebak Murni ya. Mantap ya Mas Bro ya. Nah oke Mas Bro ya. Jadi di perjalanan kita lurus, saya nemu mamang ini Mas Bro. Jadi banyak di paret di ujung Pak eh. Banyak. Di posisinya? Lurus belok kiri. Belok kanan sawitan. Lurus. Lurus. Heeh. Belok kanan kan, belok kiri lagi. Lurus belok kanan. Ya, ada mentok di sana kan simpang. Heeh. Belok kiri. Oh, lurus belok kanan ada mentok belok kiri. Yo. Oh, iya 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 nah, Mas Bro ya, kata Mas ini ya. Tanahnya ya. Coba kita cek survei ya. Makasih banyak, Mas. Yo, sip. Tuh. Pak, makasih, Pak. Mas mantap. Nah, Mas Bro, seperjalanan saya lurus aja mau ke Kesawitan ya. Di pinggir-pinggir komplek ini aja banyak paretan Mas Bro ya. Tuh ya. Banyak paretan ya. Tapi tujuan saya tetap mau ke sana ya. Kita lurus aja. Oke Mas Bro, pas mantap. Nah, jadi sepanjang perjalanan saya mau lurus saja Mas Bro. Ini saya menemukan kanal lagi Mas Bro. Kanalnya panjang banget Mas Bro sampai ke ujung sana ya. Nah, itu juga paretnya Mas Bro ya. Ini kita masih lurus saja Mas Bro. Nanti kita belok kiri ya sesuai sama yang kita tanya tadi. Pas mantap. Mas Bro, tadi kita lurus saja jalannya. Kenapa ketemu persimpangan tiga seperti ini belok kiri Mas Bro ya? Belok kiri ya. Coba kita lurus lagi, nanti kita cari persawitannya ya yang kata Mamang tadi. Coba kita nanya Mas ini nih. Tadi dia tahu ya. Nanya sebentar. Oke, nanti kita nanya warga aja ya. Kita lurus aja dulu Mas Bro ya. Mas mantap. Nah, jadi Mas Bro, pas kita belok kiri tadi Mas Bro ya, di sini saya menemukan spot juga Mas Bro di dekat jembatan yang di Mas Bro ya. Tuh ya, spotnya kayaknya bagus Mas Bro ya. Banyak rumput apa namanya nih ya. Lumayan ya spotnya. Nah, kita coba nanya Mas itu ya, di mana tempat sawit-sawitan ya, tempat mancing ya. Pak lurus saja. Nanti kita coba tanya dia ya. Nanya Mas ini. Mas, bang nanya Mas, tempat sawit-sawitan di mana Mas? Mancing. Iya. Lurus baik ke sana Mas ya? Ke kiri. Ke mana? Ke kiri. Kaki lurus terus? Ke kiri. Ke kiri ya? Lurus itu pas mentok ya? Ya. Oh, iya iya iya. Ke kiri. Heeh. Makasih banyak Mas. Oke, ya. Iya. Iya. Nanti Mas Bro ya, kita lurus saja. Nanti kita ke kiri. Nah, ini adalah spot-spot yang pinggir-pinggir jalan Mas Bro ya. Oke. Kita jalan Mas Bro. Kayaknya orang banyak lewat sini nih, jalannya agak bagus ya. Kita lewat sini. Lalu saya Mas Bro. Oke Mas Bro. Panjang juga ya. Nah, terus tanahnya Mas Bro ya. Kita lurus saja Mas Bro, ini lurus saja Mas Bro ya, saya hanya ini aja nih, nyari jalan yang enggak lurus jeblok. Tuh Mas Bro ya, tuh ya ada spot juga Mas Bro, tapi airnya hitam Mas Bro ya, panjang ini Mas Bro. Oke, kita lurus saja ya ke sawitan ya, pas mantap. Nah jadi Mas Bro, kata orang yang kita tanya tadi, nanti pas mentok kita belok kiri Mas Bro ya. Nah, ini di pinggir-pinggirnya banyak spot juga Mas Bro ya, spot parit-parit Mas Bro ya. Berarti daerah sini banyak spot parit-parit Mas Bro ya, kanan kiri tuh. Spot parit-parit semua tuh. Itu ada adik-adik lagi mancing Mas Bro ya. Tuh. Mancing deh ya. Kalau kita ke tujuan kita ke Sawitan, kita belok kiri ya, pas mantap. Nah, jadi Mas Bro, setelah kita belok kiri tadi ya, saya lurus saja nih, saya sudah menemukan sawit-sawitannya Mas Bro ya. Nah tapi kalau yang di depan ini Mas Bro, airnya bening Mas Bro ya, ini nggak potensial buat mancing ya.
airnya bening tuh ya. Kayaknya ini enggak ada ikannya kalau air bening seperti ini ya. Kita cari lagi ke ujung-ujung sana Mas Bro ya. Pak, ada tempat mancing enggak sana Pak ya? Tempat mancing? Enggak tahu juga Pak ya. Katanya tadi ada di sawit-sawitan. Aku ini nyari lokasi juga, tapi nyari lokasi mancing juga. Oh, mancing bukan, tapi cek murung kan. Oh, cek murung Pak ya. Iya lah, sama baik Pak Arti. Coba aku keliling dulu kaget Malda, bagus spotnya. Ya makanya itu. Apa Pak? Enggak, ya tahu kayak sesuatu ini. Iya. Mancing. Pak dari spot mancing Pak. Iya. Mencari ini dekat ikannya. Iya kalau ikan ini bening. Makanya nyari airnya yang bagus kan. Iya nggak ada cinggondok. Tidak kalau sebelah ini. Tapi di sana banyak dalam sana Pak ya. Belum pernah masuk. Belum pernah masuk juga Pak ya. Oh, sama Pak Arti. Pernah mutar. Iya benar juga. Sebelah aku kesana dulu kaget. Iya Pak. Ayo. Sama-sama cari. Gitu. Iya sama-sama cari. Iya Pak. Kita pegerin Mas Bro ya. Nah ini Mas Bro. Nah kalau ini banyaknya hitam Mas Bro tuh. Kalau ini airnya merah Mas Bro ya. Kalau yang ini ya, tuh gelap airnya tuh, panjang ya, panjang tuh, sama tuh gelap tuh. Halo, bapak itu masuk ke sana tuh. Cerita ini juga, coba kita masuk juga ya, masuk ke dalam ya, buat ada tempat bagus. Mancing apa? Oh, sana lagi kocok Pak ya. Ah, kunjung lagi Mas Bro ya. Kata bapak itu kunjung lagi ya. Coba kita kunjung. Oke Mas Bro ya, ini saya maju lagi dikit Mas Bro ya. Nah, ini lumayan Mas Bro. Airnya agak hitam Mas Bro ya, gelap ya. Mungkin ke dalam sana ada spot kali Mas Bro ya. Tapi saya coba lurus aja dulu Mas Bro ya. Kata bapak tadi coba ke ujung mungkin ya. Saya mau lurus dulu Mas Bro. Nah, Mas Bro, jadi setelah saya lurus saja tadi, ini baru saya menemukan spot agak lumayan Mas Bro ya. Nah, itu Mas Bro ya. Spotnya ini sampai ke dalam sana sepertinya Mas Bro ya, kalau kita lihat aliran airnya ya. Nah itu ya tuh, tapi serut Mas Bro, mau masuk ke sana serut ya. Nanti coba kita ke depan lagi Mas Bro ya, kita explore ya seperti itu ya. Oke Mas Bro ya, jadi coba kita balik lagi Mas Bro dari sini tadi ya. Kita balik lagi, kita cek belok kiri ke sana Mas Bro ya. Tadi saya ada orang lewat, saya nanya, katanya di situ ada tempat kayak pesantren ya, tempat perkumpulan orang gitu ya. Nah, di situ ada spot katanya Mas Bro ya. Nanti coba kita ke sana, kita belok kiri Mas Bro ya. Nanti saya kasih lihat belokannya. Oke Mas Bro ya, tadi kita dari situ Mas Bro ya. Nah, ini setelah kita lurus, kita bertemu simpangan seperti ini Mas Bro. Nah, itu kita belok kiri ke sana Mas Bro ya. Kalau ke sana kan lurus balik lagi ya. Nanti kita belok kiri ke sana, coba Mas Bro, katanya di situ ada spot ya. Coba kita cek Mas Bro ya, pas mantap. Nah Mas Bro, jadi dari sana tadi ya saya nggak jadi belok ke kiri Mas Bro ya. Memang kata orang di sana ada spot, tapi saya takut Mas Bro karena sendirian ya jalannya serut Mas Bro ya. Jadi saya balik lagi ke depan Mas Bro. Nah, di depan aja di sini banyak spot-spot Mas Bro ya. Lumayan lah tuh Mas Bro ya. Tuh ada spot juga Mas Bro. Ini ada spot juga Mas Bro ya. Dan di depan itu ini ada spot juga Mas Bro ya. Nanti tinggal Mas Bro explore saja Mas Bro ya. Tuh, nanti tinggal Mas Bro explore saja karena sawitan ini luas Mas Bro ya. Tuh, di sana ada spot juga Mas Bro ya. Nah, itu ya. Pokoknya nanti tinggal Mas Bro explore saja. Seluruh persawitan ini banyak spot Mas Bro ya. Nanti dijelajah-jelajah aja Mas Bro ya. Pas mantap, terima kasih, jangan lupa di subscribe. Mantap.